Terima kasih. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pelantikan Ketua MPK dan Ketua Umum Paguyuban masa bakti 2021-2022. MPK OSIS dan Paguyuban masa bakti 2021-2022 oleh Kepala SMP Negeri 1 Bintan. Calon-calon pemimpin ke depan, insyaallah dalam keadaan sukses di dalam memimpin dalam posisi ini kepada kawan-kawan kalian, dan tentunya kepemimpinan ini juga akan kalian wariskan kepada adik-adik kalian nantinya untuk tahun-tahun yang akan datang. Yang penting kekompakan, komunikasi yang harus dijaga. Inilah suatu tantangan pada anak-anakku sekalian. Nanti kalian akan merasakan waktu berjalan seorang pemimpin itu bagaimana tugas-tugasnya. Tentunya yang dipimpin ini banyak sekali ya. Ini tujuannya juga untuk membantu sekolah SMP Negeri 1 ke depan lebih baik lagi. Jadi bagaimana wajah, bentuk maju tidaknya sekolah kita, terutama SMP Negeri 1 Bintan ini, itu ada pada anak-anakku sekalian.
terutama di kepengurusan OSIS. Tentunya dari sekian banyak siswa-siswi SMP Negeri 1, banyak ide-ide yang cemerlang, banyak minat-minat dan bakat yang perlu dikembangkan. Nah, disinilah tugas anak-anakku yang baru dilantik sebagai kepengurusan OSIS untuk mengumpulkan ide-ide ini semua. Tentunya tugas dari anak-anakku ya, kepengurusan OSIS, terutama tugas-tugas yang memang rutin, di mana membantu sekolah ini, SMP Negeri 1 ini, di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik lokal maupun kegiatan-kegiatan di luar, membantu sekolah. Karya inovasimu yang diwujudkan dalam tiap-tiap bidang dengan pendamping masing-masing, saling berlomba, saling memberikan satu penemuan baru, satu pemikiran baru, sehingga sekolah kita akan bergedar dalam 10 bidang. Begitu juga Pak Guyuban, tidak henti-hentinya terus bergerak untuk kelasnya, untuk sekolah yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini juga perlu Bapak ketahui dan Ibu bahwa Paguyuban SMP Negeri 1 Bintan hari ini pelantikannya, tetapi karyanya sudah mengawali. Mereka bekerja dengan wali kelasnya, menata kelasnya, mengkondisikan kelasnya, justru berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik, sehingga perlombaan secara spontanitas yang mereka buat, sehingga SMP 1 saat ini setiap kelasnya tertata. Konsep-konsep yang dibuat para paguyuban, baik bapak dan ibunya, merupakan kreativitas individu yang dipadukan dengan selera anak-anak kita di kelas, sehingga kontribusi yang diberikan para orang tua menjadi satu kekuatan, menjadi satu kebanggaan bagi sekolah. Jika sekolah bergerak, paguyuban juga bergerak. Tepuk tangan untuk paguyuban kita yang luar biasa. Ya, guru penggerak, sekolah penggerak, SMP 1 telah hadir dengan paguyuban bergerak, sehingga sekolah kita lebih selangkah dua langkah. Sekolah hanya mampu mengucapkan mari, ayo, segera kita berkarya bersama, bergandeng tangan untuk menjadikan SMP 1 1M. Tepuk tangan untuk sekolah tercinta. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terus semangat, terus semangat untuk memajukan SMP Negeri 1 Bintan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Pembina OSIS, dan para Majelis Guru, serta ucapan terima kasih kepada Ketua OSIS Angkatan 60, Kak Diva Elisia Amanta, dan teman-teman siswa-siswi SMP Negeri 1 Bintan yang telah berpartisipasi dan memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin kepengurusan OSIS Angkatan 61 ke depannya. Mudah-mudahan dengan bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah, Pembina OSIS, dan Bapak Ibu Majelis Guru, serta dukungan dari teman-teman siswa-siswi SMP Negeri 1 Bintan, kami pengurus OSIS yang baru saja dilantik akan dapat menjalankan amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.